saya mendengar isyarat kesempurnaan karunia ibadah sholat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. وقال الله تعالى في القرآن الكريم:
إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. أما بعد فيا الحاضرون أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. هم الله yang berbahagia, sungguh tidak terasa bulan Ramadan yang begitu diunggulkan oleh Allah. Allah sampaikan dengan keistimewaan yang sangat begitu luar biasa sudah meninggalkan kita. Tentu padahal kita semua masih mengharapkan ya bulan suci itu ada. Sehingga kata Nabi yang berikan Nawa'alimun nas ma'afi Ramadhan ditamannya salah kunduha Ramadhan. Seandainya kaum muslimin mengetahui betapa beruntungnya bulan Ramadhan di sekalian kalian semua meminta dan memohon kepada Allah semua bulan menjadi Ramadan. Maka dari itu hamba-hamba Allah, itulah sebabnya Nabi kemudian menyampaikan dan para sahabat begitu beruntungnya kita belum tentu akan bertemu pada bulan Ramadan tahun 1404 Hijriah. Maka dari itu pada kesempatan yang berbahagia di bulan Syawal ini, di bulan escalation peningkatan kualitas dan jati diri setelah Ramadan, tentu akan terlihat di mana kita berdaya atau tidak, semangat atau tidak, karena puasa itu tidak bisa dinilai oleh manusia kecuali oleh dirinya yang sholim sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga asomuli wa ana atasili, puasa itu adalah urusanku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kalau salah bisa saja karena aku so only, bisa saja karena so off, bisa saja karena kajlimas, dan begitu pun zakat, begitu juga haji. Tapi saum itu adalah urusanku kata Allah dan aku sendiri yang akan membalasnya. Mudah-mudahan hamba-hamba Allah yang pada bulan Syawal ini mendapatkan kemenangan kembali pada fitrah, kembali kepada kesucian dan kembali kepada kebahagiaan. Kata Nabi, kawaladat su'umu seperti bayi yang baru lahir. Dan mudah-mudahan hamba-hamba Allah yang hadir pada kesempatan yang berbahagia di rumahnya yang mulia dan suci ini akan senantiasa seperti apa yang Allah dan Rasul sampaikan, kita suci dan kufirullahu ma'taqadama min dhanbi, Allah akan ampunkan segala dosa dan noda yang sudah, yang sedang dan yang akan kita lakukan. Itu janji Allah, tentu janji Allah pasti benarnya, beda dengan janji organisasi peserta pemilu. Amin ya Allah. Kedua, saya analogikan bahwa Ramadan adalah ibarat sebuah bis yang mengadakan perjalanan cukup jauh. Tentu di dalam perjalanan diri sang sopir pasti akan mengistirahatkan bis itu. Seandainya dipaksakan, tentu mungkin bisa terjadi, artinya bisa terjadi di dalam perjalanan itu, andaikan dipaksakan, komponen-komponen mesin itu akan sangat peka terhadap gangguan-gangguan mekanik. Begitupun manusia, dalam menempuh perjalanan intelektual, perjalanan sosial, perjalanan spiritual ini membutuhkan tempat peristirahatan. Selama 12 bulan tentunya, selama 11 bulan yang sudah lalu, kadang-kadang kita pun tidak pernah lalu kemudian memperhatikan dan nilai transcendental itu tadi,
dari nilai sosial itu tadi, dari nilai ta'abbud itu tadi. Ketika makan juga kadang-kadang kita pun tidak pernah ada pertimbangan dan perhitungan. Ketika saum tentunya sangat begitu terkoordinir dengan baik, terkooptasi dengan penuh semangat. Ini semua tentu menandakan manusia diberikan keunggulan dan diberikan privilegitas yang sangat luar biasa. Namun di tengah perjalanan tentu banyak dijumpai cegatan-cegatan yang kadangkala cegatan ideologi. Ada di dalamnya individualisme. Dalam kehidupan selama 11 bulan itu, cegatan-cegatan ideologi itu ada yang disebut individualisme. Kadangkala nafsiyah, personality, kumaha dewe, dengan kehidupan bertetangga tidak pernah wawo. Tapi ketika Ramadan datang, tentu di dalamnya paling tidak lahirlah yang disebut tarawih, yang disebut qiyamu Ramadan, komunikasi, silaturahim, kita bengket dengan buntayan kasih sayang yang sangat begitu rahmat. Berkehidupan bertetangga tentunya kadangkala kita dengan individualisme, dengan sifat nafsiyah yang tidak mau tahu ketika tetangga sakit. Sekalipun meninggal, kita tidak pernah tahu. Justru Islam itu adalah mengharamkan hal itu terjadi. Dengan Ramadan akan muncul dan lahir orang yang dengan nilai konsistensi, dengan nilai kebersamaan dan keberjamaahan. Lalu kemudian hedonisme. Hedonisme itu hubbud dunia wa karahiyatul maut. Gila dunia dan takut mati. Dengan hedonisme itu tadi, yang selama ini justru kita yang diperhitungkan adalah sifat financiality, sifat keduniaan semata, tanpa memperhitungkan nilai-nilai sosial. Yang selama ini Ramadan itu digembleng, Ramadan itu adalah laksana kawacan dan dibuka pembakaran, kita pun harus ada semacam kepekaan di dalam sosial, kepekaan di dalam konstituen kita sendiri, kepekaan di dalam komunikasi dengan siapapun yang di dalamnya tidak ada perbedaan mana pejabat, mana penjahat, mana orang miskin, mana orang fakir, mana orang konglomerat. Semuanya di hadapan Allah itu adalah sama, tidak membedakan mana pimpinan dan mana yang dipimpin. Ini semua di hadapan Allah itu adalah sama. Lalu kemudian lahir juga yang di dalamnya kehidupan sifat mumpungisme. Kadangkala mumpungisme, malahan orang kan sekarang sudah kita lihat itu dalam fakta sejarah di muka bumi Indonesia, hukum pun bisa barangkali dibeli. Karena memang yang namanya aturan, lalu kemudian apa bisa diatur? Nah, ketika bisa diatur, kita bisa lakukan. Dengan cara apa? Kadang-kadang menghalalkan segala cara. Ini cegatan-cegatan ideologi yang memamerkan kekuasaan, yang memamerkan harta kekayaan, yang selama ini terjadi di antara kita semua. Apa lalu kemudian ketika Ramadan di dalamnya orang tidak ada perbedaan, semuanya itu ujung-ujungnya kata Allah la'allakum tattaqun, menciptakan manusia yang kredibel, menciptakan manusia yang punya masa depan, menciptakan manusia yang tentu di dalamnya aktif, kreatif, tidak hanya saja cukup dengan kemampuan, tapi justru seluruh pandangan melihat ke depan. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Ini evaluasi kesemestaan dalam hidup umat yang selama ini andikan saumnya itu iman dan wahtisaban, iman dan semata-mata mengharap ridha Allah. InsyaAllah kalian itu tidak akan terjadi yang namanya kemudian libur pun kecuali barangkali cuti. Tidak ada yang mampir ketika kerja, tidak ada alasan karena macet. Tapi itu adalah komitmen iman dan wahtisaban, iman dan semata-mata mengharap ridha Allah. Ketika Allah sudah ridha, subhanallah, ini semua adalah Allah akan berikan kepada kita sekalian, khususan hamba-hamba Allah yang hadir pada kesempatan yang berbahagia di rumahnya yang suci dan mulia ini. Keempat, evaluasi kesemestaan ini tentu dengan mumpung ismu itu tadi yang selama ini terjadi di muka bumi. Pengadilan itu ada di mana-mana, kadang-kadang di kabupaten dan kota ada. Tapi ketika mencari keadilan itu sulit kita cari. Oleh sebab itu pemaknaan Ramadan itu di dalamnya gemblengan yang senantiasa akan memberikan backup kepada umat, kepada orang yang saum itu sendiri, sehingga kita semua ini akan mampu menyongsong hari esok yang lebih awal menjelang masa mendatang yang penuh terang cemerlang.
Al-Quran pun diturunkan. Jadi tidak ada alasan ketika Ramadan lalu kemudian tidak meningkatkan prestasi. Ramadan lalu kemudian berleha-leha. Pada Syawal ini tentu prestasi kita harus lebih prestisius dan harus kelihatan bahwa kita adalah mampu memfungsikan re-evaluasi fungsional dalam konteks kemanusiaan. Tercapailah cita-cita yang digambarkan oleh Allah dan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'allakum tattaqun. Manusia takwa adalah al-khawf min al-jabin, takut ancaman Allah. Bukan karena pejabat, bukan karena konglomerat, bukan karena dia harta kekayaan yang berlipat, tapi justru tiada lain kecuali khawf al-khawf di dalamnya, takut ancaman Allah. Dan Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya kecuali kalian semua yang zalim kepada diri kalian. Kemudian Allah pun menyampaikan tentu dengan Ramadan ini akan terdeteksi embun rahmat Allah oleh berkah Allah, maghfirah Allah, bahkan kata Nabi ikum minanar, dijauhkan dari siksa api neraka. Kelihatan bapak-bapak hadirin sekalian, jamaah keluarga besar Al-Ihsan tentu di dalam ini karena mendapatkan Lailatul Qadar. Kelihatan bercahaya sekalipun wajahnya pas-pasan. Kebahagiaan itu Allah akan berikan. Lailatul Qadar itu adalah khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Yang selama ini kita pun tidak jadi andalan, padahal itu adalah jadi andalan yang sesungguhnya disaksikan oleh Nabi dan oleh para sahabatnya 83 tahun dari 10 tahun yang sudah lalu. Sudah 830 tahun usia kita itu, justru usia Nabi Muhammad, usia umat Rasulullah itu adalah lebih daripada usia Nabi Nuh, lebih daripada usia Nabi Adam. Kalaupun memang kita menilai seperti itu, maka dari itu kesempatan kita, anggap saja Ramadan kemarin Ramadan yang terakhir. Tidak ada seorang yang menjamin bahwa kita akan ketemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Hari ini adalah Syawal, tentu di dalamnya itu adalah tanggal 6. Anggap saja ini adalah terakhir. Ada tidak yang menjamin bahwa kita akan ketemu dengan Syawal, dengan Idul Fitri yang akan datang? Tidak ada seorang pun yang menjamin. Maka dari itu kita harus berpuas-puas dalam melihat masa depan kita. Justru hari ini tentu harus lebih baik daripada hari yang sudah lalu. Prinsip seperti ini, pada bulan Ramadan itu seluruh organ biologi, organ artinya organ biologis dan religis, tentu intelektual, biologial manusia itu dites kembali, dites ulang, direvaluasi kembali. Apakah ada enggak yang sudah halus? Apakah ada enggak struktur-struktur ini yang longgar? Dan apakah ada struktur biologial manusia itu secara keseluruhan masih berfungsi atau tidak? Ternyata itu semua ini masih berfungsi dengan baik. Buktinya rumah Allah ini penuh dengan kegairahan, tidak lain mencari ridho Allah. Pensucian organ-organ biologial manusia itu antara lain, pertama tentunya melanjutkan tadi yang keempat, tentu melalui reinterpretasi terhadap fungsi kemakhlukan manusia sebagai khalifatullah fil ard. Semuanya ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Yang kemudian Allah menyampaikan kullu ra'in mas'ulun 'an ra'inya bi. Nabi menyampaikan seperti itu. Allah menyampaikan mas'ulan, artinya tentu di dalamnya semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sudah benarkah kalian semua memimpin diri sendiri? Sudah benarkah kalian sesuai dengan apa yang Allah turunkan? Bahwa Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, lalu kemudian ada bulan Lailatul Qadar, yang di dalamnya bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar, yang di dalamnya kemudian menyampaikan Allahul khairun min alfi syahrin. Sudah baikkah kalian semua? Lalu kemudian sudah mampu memanfaatkan finality daripada konsep Ramadan yang Allah sampaikan? Ini semua tentu mesti harus dibuktikan. Nah, organ biologial manusia ini tentu melalui reinterpretasi terhadap fungsi kemakhlukan manusia sebagai khalifah Allah bil ard, ini akan mampu berjuwata di dalam kehidupan. Di hadapan Allah akan dipertanyakan, mas'ulun an ra'iyyati. Setiap individu akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Berikut yang saya lihat kemudian ada memudayakan penjelajahan intelektual. Untuk apa? Ramadan itu tentu di dalamnya mampu menggali konsep-konsep, paradigma-paradigma dan teori-teori keilmuan Islam.
Al-Quran itu laksana samudra. Tiga perempat tentu bicara sejarah. Ada semacam ibrah yang tentu bayangan itu adalah ibrah yang memberikan support, memberikan semangat kepada umat, kepada manusia, yang tentu di dalamnya Al-Quran hudan linnas. Al-Quran itu jadi petunjuk, jadi guide, jadi pembina, jadi pembimbing. Malahan kita jauh dengan Al-Quran. Ramadan tentu paling tidak tampak dalam Al-Quran, dalam satu Al-Quran 114 surat, 30 juz, 6666 ayat, 1.012.828 huruf, dan 78.824 kalimat atau kata di dalamnya Al-Quran. Paling tidak kita pun kadang-kala terangsang dengan SMS. Lebih hebat kita lebih kemudian yang namanya kita bicara, yang namanya Google, kita bicara Facebookan, kita lebih bicara pada internetan yang kemudian lahir di dalamnya itu. Sementara orang terkooptasi dengan pemikiran seperti itu. Tidak boleh, itu adalah jelek. Tapi dibaca dulu Al-Quran. Sekalipun sekarang Al-Quran itu bisa diakses, artinya melalui internet, semua itu bisa dibaca. Tapi kadang-kadang yang membacanya itu yang malas. Ramadan itu adalah bulan tilawah. Ramadan itu adalah bulan tadarus. Ramadan itu adalah bulan membaca Al-Quran. Ramadan adalah bulan introspeksi yang di dalamnya tadi membudayakan penjelajahan intelektual untuk menggali konsep-konsep, menggali paradigma-paradigma, menggali teori-teori yang namanya keilmuan Islam. Islam ketika harus digali, kemudian sekalipun lautan itu dijadikan tinta, ya tidak akan mampu untuk menulis yang namanya ilmu Allah. Oleh sebab itu, apa yang mesti kita sombongkan? Semua Allah itu punya sifat yang disebut di dalam Asmaul Husna, itu adalah alim yang maha mengetahui segalanya. Tanya kita kepada Al-Quran, insya Allah kita Al-Quran akan menjawabnya. Maka dari itu, kesempatan yang berbahagia pada kesempatan ini di rumah Allah yang mulia dan suci ini adalah penjelajahan intelektual untuk menggali, mengkaji ilmu-ilmu Islam yang selama ini kita tinggalkan, yang selama ini sehingga muncul yang tersebut di dalam kitab Abdul Fadir Abdah menyampaikan lima darah akharul muslimin. Dimana tak para muslimin, watak pada bagaimu, kenapa muslim itu mundur kalau begitu sempat maju? Tapi kenapa kalau muslim itu maju kalau begitu memang mereka itu adalah mundur? Salah satunya karena kita lupa kepada Al-Quran itu sendiri. Al-Quran manakala dibaca, sering baca surat Yasin, kalau banyak hutang ke koperasi, baik itu ke KPRI ataupun ke koperasi, apapun namanya, baru dibaca yang dimaksudkan surat Yasin. Lumayan daripada yang tidak sama sekali. Tapi coba kita empowering-sifkan, kita berdayakan bahwa Al-Quran itu baca. Seandainya kita malas, barangkali setelah kita masuk di kantor, lalu kemudian sebelum masuk, pernah pukul 8 misalkan, atau pukul 7, tentu kita duha, lalu kemudian baca Al-Quran. Kalau malas, barangkali 2 lembar atau 4 halaman, kita malas, bismillahirrahmanirrahim, kaf haya amin shon, shodakotbaul awin. Allah yang baca Quran bukan lebih kecil-kecil itu hafal, lebih kecil-kecil yang ingat, advertensi, iklan segala macam dibaca, sampai-sampai jual mobil juga kebaca, jual motor ataupun apa itu namanya. Ini semua membuktikan selama ini kita tidak konsen kepada ini. Bagaimana mungkin Allah akan menjadikan kita sehingga lahir yang kata Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah yang khatib tadi bacakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ketika kami yang mau bertanya, ketika kami yang mau lebih komunikatif dengan Allah, aku ingin dekat, lebih dekat dengan hablil warid, lebih dekat daripada narkorat kurang nadi. Kami dan semua yang selama ini Ramadan dengan evaluasi ihsan ba'da Ramadan akan terlahir kita semua yang hadir di tempat di rumah Allah yang mulia. Semoga Allah melindungi kita, semoga Allah mengampuni segala apa yang kita lakukan, dan itu menyangkut masalah pribadi, dan tetap tidak hanya saja cukup dengan musabahah, bersalaman, hutang itu tetap harus dibayar, tidak bisa dengan bersalaman. Maka dari itu hakul adami, dan lebih baik tentunya kita lebih banyak gemar berinfak, gemar bersedekah, dan selalu bersiap, selalu positive thinking kepada siapapun. Ini buah Ramadan dan ihsan ba'da Ramadan. Semoga kita kembali pada fitri, semoga kita kembali kepada kesucian, dan kembali kepada kemenangan, kembali kepada kebahagiaan, dan mudah-mudahan Allah
menjauhkan dari sifat-sifat jahil dan sifat-sifat zalim pada diri kita sekalian. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa syukuru lillah ala hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fayyayul hadirun, usikum ibadallah wa iya yabdi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin hamba-hamba Allah yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia di rumahnya yang mulia dan suci, pada khutbah yang kedua ini, yang terakhir tentunya tadi dengan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ketika kalian dekat tentunya aku akan lebih dekat daripada kalian. Dan tentu di dalamnya itu ada dinding, tentu kalian semua membutuhkan, dan Allah tentu tidak pernah menzalimi makhluk-makhluknya kecuali kalian sendiri yang kerap kali zalim kepada diri kalian. Maka dari itu kita banyak sekali kebutuhan, tidak lain kecuali meminta dan berbakti kepada-Nya. Semoga kehadiran kita di rumahnya yang mulia dan suci ini akan senantiasa mendapatkan kemuliaan di sisi-Nya. Allahumma salli wa sallim wa barik ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Mursil As-Sailin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafil ni'mah wa yutafi'u mazidah. Ya Allah ya Rabbana, tempat berbagus dalam hati insani, kami panjatkan puji dan syukur pada Mustahulah di rumahmu yang mulia dan suci ini ya Allah. Kami memohon semoga kami diberikan kekuatan iman, kelembutan perasaan, kenikmatan dan kelezatan dalam bersyukur kepada-Mu ya Allah ya Rabbi. Ya Rabbi, sebulan lamanya kami melaksanakan shaum dengan mengesampingkan rasa lelah, letih, haus, lapar, dan bahkan kurang tidur. Akan tetapi kami tidak tahu pasti apakah saum yang kami lakukan berhasil mencapai tujuan ataukah tidak ya Allah. Jika tidak, sungguh kami menyesal ya Rabbi. Apalagi jika telah kami sudah berada di alam kubur, kami hanya seorang diri, tak ada ayah, tak ada ibu, tak ada anak, tak ada pula famili. Kami benar-benar sendiri, ya Allah. Kami hanya mendengar jerit yang menyayat hati dari mulut orang-orang yang tersiksa di alam barza. Menjerit dan menjerit, menahan sakit yang tiada terhingga. Ya Allah, kami tidak kuat jika harus menahan siksa kubur. Oleh sebab itu, ya Allah, maafkanlah kami. Maafkanlah ya Allah keluarga besar kami. Terimalah ibadah kami ya Allah. Ya Rabbana, pencipta segala yang ada, kami telah banyak berbuat dosa kepada Engkau ya Rabbi. Kami kadang lebih mendahulukan kepentingan pribadi. Ya Allah, kami kadangkala lebih mendahulukan kepentingan duniawi daripada mengabdi kepada-Mu ya Allah. Oleh sebab itu ya Rabb, bukakanlah pintu taubat-Mu bagi kami yang sungguh mendamba kasih. Ya Ilahana, kami pun telah banyak berbuat dosa kepada manusia selama hidup kami, di tempat kerja kami, khususan di Telkom pusat ini ya Allah, dan di tempat-tempat lain ya Allah. Sering kami mengumpat, sering menghina dan merasa lebih baik dari orang. Kadangkala kami bersikap iri jika ada teman lebih maju, dan tak jarang ya Allah memandang orang lain penuh curiga. Bahkan yang lebih parah, kami agak sulit memaafkan kesalahan orang, apalagi meminta maaf. Padahal itu semua adalah sifat takabur.
yang ada dalam diri kami, sedangkan sikap takabur akan menghalangi kami masuk ke surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana yang mengetahui segala yang ada dan yang rahasia, kami pun sering mengucapkan kata yang menyakitkan kedua orang tua. Walaupun di orang tua kami tetap tersenyum, namun mungkin hatinya terluka, ya Rabb. Padahal dosa kepada orang tua bukan saja berakibat nestabah di akhirat, tetapi juga akan mengakibatkan hidup di dunia ini sedang kurang berkah, ya Rabb. Ya Allah, walaupun kami rajin sholat, giat puasa, haji tiap tahun, umroh tiap bulan, tetapi jika orang tua kami tidak meridhoi kami, niscaya Engkau pun demikian juga. Selanjutnya kami termasuk orang-orang yang durhaka. Ridhollah fi ridhol walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keriduan Engkau, ya Allah, ada di bawah keriduan kedua orang tua. Murka-Mu, ya Allah, ada di bawah murka kedua orang tua. Oleh sebab itu, ya Allah, bukakan hati orang tua kami agar mereka memaafkan kesalahan putra-putrinya. Juga kami memohon kepada-Mu, ya Rabbi, mudah-mudahan Engkau berkenan menerima amal ibadah orang tua kami dan memaafkan segala dosanya. Ya Rabbana, seandainya Engkau tiada menyayangi dan tiada memaafkan kami, niscaya kami tersiksa masuk ke dalam neraka yang apinya menggelegak bergemuruh, dengan palang-palang yang menutup dan panasnya naik ke ujung hati, tak ada makanan kecuali kayu zakum yang pahit dan kering. Yang apabila dimakan, hancurlah perut tercabik-cabik, ya Rabb, saking panasnya yang luar biasa, yang membuat lidah dan usus meleleh hingga tubuh menggelepar-gelepar, menahan sakit dan panas, akan tetapi setiap tubuh itu hancur, maka tubuh pun itu kembali utuh sempurna seperti sedia kala, lalu hancur lagi dan sempurna lagi, ya Rabb. Demikian seterusnya, ya Allah, kami tidak kuat, ya Rabb. Jika harus merutar-rutar di dalam neraka, oleh sebab itu, ya Allah, maafkanlah keluarga besar kami yang hadir di tempat-Mu yang mulia dan suci ini, ya Allah. Ya Allah, yang memiliki segala yang ada, atas rahmat-Mu, berikanlah surga kepada kami, surga yang luasnya seluas langit dan bumi, surga yang penuh kenikmatan dan tiada terhingga, walaupun ibadah kami sungguh sedikit sekali. Ya Rabbana wa ilahana, dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami sampaikan getaran semua ini. Mudah-mudahan Engkau mengabulkan semua permohonan dan dambaan kami. Majukan perusahaan kami ini, ya Allah. Majukan perusahaan kami ini, ya Allah. Majukan perusahaan kami, ya Allah. Dan berikan keutamaan dan kebahagiaan bagi para karyawan, para kerja, atau para orang yang ada di dalamnya, ya Allah. Sehingga kemuliaan akan memberikan pada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa ihsan wa ilayhi يعيدكم بعمل مزاكر وذكر الله حقا. قولوا قولوا استغفر الله لي وعلم. الله أكبر الله.